Hari ini dalam reaksi, kita nak buat satu video reaksi berkenaan dengan progress Syami Sazli di set penggambaran filem Mael Tote The Movie. Okay. BTS lah. Satu benda lah, aku nampak Syami Sazli pakai tag FDM tu. Fordham. Aku tak tahu macam mana dia dapat FDM. Sebab setahu aku, kau nak apply untuk card director tu, paling kau kena buat assistant director bertahun-tahun. Kau kena ada projek pun jadi assistant director 10, 15, 14 projek. Untuk apa sebagai assistant director, lepas tu kau nak kena bekerja dengan beberapa kau pernah bekerja dengan director mana. So setahu aku Syami Sazli buat video sendiri, YouTube sendiri. So aku tak tahu pula dia ni. Aku rasa dia tak pernah jadi assistant director proper lah dalam set penggambaran dalam industri perfilman kita. So ada question mark sikit lah macam mana boleh dapat FDM tu. Tapi mungkin dia ada lah pernah kerja sebagai AD dia. Tak tahulah. Kan, kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Benda tu kita tahu. Dia tak tunjuk ke, kan? Kena tanya kawan-kawan yang pengarah ni. Pernah tanya. Tapi apa pun FDM tu merupakan satu kita panggil kad yang menunjukkan bahawa dia ni layak lah untuk jadi seorang pengarah. Tu kira benchmark pengarah-pengarah yang aku dulu pernah apply back in 2015 tapi tak lepas because tak cukup profile. Walaupun dari 3 orang dari sign lah. But anyway guys, kita tekan button play sekarang. And action! Oh, dia habis rigging semua. Fast time. Pakai kamera apa? DSLR eh? Yeah. Mirrorless ke? DSLR. Sony. Tote. Kita ada semua barang ni. Tapi serius lah kau buat filem pakai mirrorless. Mirrorless ke? Sony mirrorless. Oh iyalah. Besar skrin tu boy. Hari kedua. Total ada 5 video. Dia buat macam teaser-teaser je tu je, dia tak ada komen apa-apa. Dia tak boleh spoil lah apa yang berlaku, apa dialog-dialog tak boleh spoil lah. Tu dia buat montaj macam ni je. Boleh je cakap. Buat style vlog boleh je. Masalah pun tak payahlah cerita benda-benda yang akan spoil kan. Saya aku rasa tulisan ni macam Upi Ipin lah. Okay, silent on set. Hari ketiga. So, bini dia jadi apa? Production manager? Dia jadi AD dia kot. Tapi biar betik dia pakai mirrorless buat filem. Tak boleh brain benda ni. Kini buat untuk YouTube. Tak tahu. Si kelakar cerita ni kan. Cerita-cerita Syami Sazli banyak kelakar-kelakar. Siapa nama dia tu? Alah lupa lah.
mesti confused. Confused apa? Aku confused sebab dia pakai kamera kecil. Aku rasa dia rekod pakai itulah. Hah? Atau mouse? Ha. Pakai shotgun? Ha. Rekod situ? 4K dia situ? Dia tak tahu lah yang tu boleh rekod ke tak. Itu shotgun kan? Ya kot. Warna kuning. Ini apa lah? Shotgun lah. Shogun! Berbanyak view dia punya ni? Defy ni semua ni? 200,000. 69,000. Okey, sampai situ je video dia. Ha. Baru ada 5, baru 5 hari juga. Jadi, kalau kau tanya aku, aku boleh agak cerita ni kelakar. Cuma aku masih confused. Sebab filem mengikut pengalaman aku sebelum-sebelum ni, kita biasanya memang akan elakkan pakai mirrorless. Memang tak pakai mirrorless pun. Paling kurang kita akan pakai Sony FS7 paling cikai lah. Nak sedap sikit pakai Canon C300 ke C100 ke C200 ke Canon ataupun pakai pocket lah, Blackmagic pocket. Pocket tu baru lagi ni, kita cerita lama lah. Pakai Ursa ke, Ursa Mini ke, pakai Redcam ke. Tapi itulah, kamera tu pun depends kepada bajet filman tu juga. Sebab kalau kau pakai kau nak kena sewa barang-barang tu apa semua kan, paling cikai pun pakai Blackmagic pocket lah. Pocket lah yang kalau dulu yang petak tu. Tapi dia orang pakai mirrorless camera. So kalau di shoot dalam Full HD, untuk tayangan sini dekat Pawagam tu besar boy. Screen dia takut pecah lah. Biasanya orang shoot film ni tak boleh shoot 2K ataupun 4K lah. Okay. Tapi apa yang bagusnya, apabila Syami Sazli terlibat dalam set penggambaran profesional lah. Yang kita panggil set penggambaran profesional yang menggunakan peralatan-peralatan profesional, dia akan didedahkan dengan pelbagai lagi ilmu kita menunggu, knowledge semua skill. Jadi macam kita tahu dalam struktur production ni ada macam-macam orang, macam-macam kerja. Jadi kalau aku dulu pernah lah kerja sekejap dalam production ni, aku tahu sikit-sikit lah. So pada aku ini satu pendedahan yang bagus untuk Syami Sazli sebenarnya. Sebab apa, mungkin lepas dia buat filem ni, dia punya perspektif ataupun dia punya cara dia buat video, cara dia pemahaman itu lebih hebat berbanding sebelumnya. Cuma yang aku tak tahu, aku masih confused, adakah ini filem ni untuk tayangan YouTube ataupun wayang? Sebab dia bukan ada macam minimum spek macam stesen TV, tak ada. Kalau kau buat untuk TV station, dia ada spek lah. Kalau movie tak ada. Depends TV station mana. Kalau RTM dia ada spek dia macam mana. Dia ada certain camera yang dia orang boleh pakai. Tak semua benda. Kalau TV3 dia ada spek yang dia demand, Astro ada spek yang dia demand. Sama juga macam contoh Netflix. Kau nak produce untuk Netflix, dia ada spek yang dia perlukan. So kalau dia pakai mirrorless tu, aku tak rasa dia buat untuk Pawagam lah. Mungkin lah, aku pun rasa macam tu lah. Sebab tapi kau juga tapi kamera tu boleh shoot 4K. Yalah, Sony memang boleh shoot 4K, tapi Sony 4K tu boleh shoot berapa lama? 30 saat. Berapa minit je, sebab Sony kita tahu Sony dia pakai sensor APS-C, sensor dia besar daripada Micro Four Thirds. Jadi bila dia shoot 4K, sensor dia cepat panas. So dia akan ada auto shutdown. Tak tahulah, aku tak pernah pakai Sony. Sony memang ada masalah tu. Mungkin dia ada 2-3 kamera. Memang aku nampak tadi mati kan tadi, nampak. Itu masalah aku tanya. I mean like, dari segi konsep tu. Satu lagi, Sony tu dia tak shoot raw. Betul juga. So banyak, walaupun dia banyak data loss kat situ. Walaupun dia 4K, dia resolution dia 4K, tapi dia punya footage tu punya quality dia tak sama seperti true 4K yang pakai raw punya shooting. Macam contoh Blackmagic, dia pakai Blackmagic raw.
Dia boleh shoot dalam Black Magic Raw, lepas tu dia boleh shoot satu lagi apa? ProRes. ProRes 422 ke apa ke, sampai ke HQ. Sampai ke HQ. Jadi bila ini cerita kompleks ke, korang pun tak faham. But anyway, aku ucapkan tahniahlah kepada Syamil Shazli sebab pakai dapat FDM tu, walaupun aku tahu betapa susahnya nak dapat tag FDM tu. Aku rasa macam it's very fishy. Ke mungkin sebab sebelum ni dia berlakon dalam filem apa nama, Profesor Razak tu. Jadi dia berlakon ke tu? Ada. Tak dia tengok. Dapat kabel dengan Profesor Razak tu, mungkinlah ada kabel ke sebab dia pakai tag FDM ke apa ke kan. So sebab aku sendiri pernah apply dulu back in 2015. So paling kurang kau kena bekerja sebagai assistant director untuk banyak projek lah. Kau kena list kau apa drama ataupun filem yang kau pernah terbabit sebagai assistant director. Lepas tu dengan pengarah mana kau pernah bekerja sebagai assistant director. So kalau contoh macam kau buat production sendiri, kau nak jadi director tapi kau tak pernah jadi AD, tak pernah jadi assistant, kau tak boleh dapat kad tu lah. Walaupun kau dah buat banyak projek. Dia tak faham. Buat sendiri punya untuk YouTube. Bukan YouTube, bukan YouTube lah. Contohnya nak aku nak buat movie ke apa ke. Tak, sebenarnya kalau kau tanya aku, kalau kau ada budget nak buat movie, kalau kau tak layak untuk jadi pengarang, kau tak jadi pengarang, kau kena hire orang lah. Kau boleh jadilah assistant pada pengarah tu. Tapi kalau aku macam nak pengarah lah juga. Contoh aku keluar duit untuk buat movie tu, aku nak mengarah. Kabel kau besar tak apa lah, anak, datuk ke apa ke. Macam siapa tu? Asal dia buat tak, maksud aku, kalau kita siapa nak buat movie tu dengan finas, pengarah tu perlu qualified ke tak? Perlu qualified lah. Melainkan kau nak ada apa nama gerah-gerah khas tu, nak siapa? Datuk apa? Gerahas. Dia buat cerita gerah. Datuk Yusuf Aslam. Anak dia siapa nama? Syak. Bawah satu lagi tu. Anak dia Syafiq, Syafiq kan. Itu lain lah. Kabel padu keras semua kan. Lantak langgar je. Jadi kalau kau tanya aku, memerlukan lah certification tu. FDM tu pasal engkau, walaupun kau pergi set, kau bekerja sebagai kru, kau nak kena ada register under Profirma. Sebab okay lah, bila kau register under Profirma, ini setahun yang sepanjang aku tahu lah. Okay, apabila kau pergi shooting dekat luar menggunakan set-set penggambaran macam kita pakai ni dekat luar, dan engkau yang anggota budak-budak mengendalikan peralatan-peralatan equipment tu tidak berdaftar dengan Profirma, dan kau tak ada apa nama surat penggambaran SPP tu, tak ada, kau tak register, Finas boleh rampas punya peralatan tu tau. Dekat set tu dia boleh dirampas walaupun seorang je yang tak ada. Tapi kalau sebab tu kau nak buat production house, engkau kena ambil license Finas. Engkau nak kena, bila setiap kali kau nak shoot, kau kena apply SPP. Faham tak? Lepas tu budak-budak yang kru-kru yang bekerja dengan kau daripada atas sampai ke bawah nak kena ada sijil, nak kena ada kad. Sebab kena kena juga kad aku kan? Kad Profirma, maksudnya kau berdaftar di bawah pekerja-pekerja filem Malaysia macam tu. So kalau kau, lepas tu kau, kalau kau cameraman, kau boleh daftar under MYSC, Malaysia Association apa Cinematic or something like that. Lepas tu boleh daftar bawah karyawan kalau kau yang ni. Lepas tu boleh daftar bawah seniman, macam-macam lah. Jadi FDM tu pula untuk pengarah, legitimate pengarah lah. Pengarah yang legit lah. Jadi nak kad tu, FDM nya kad tu mahal tau. I mean, kalau kau ada FDM tu, kira kau ni legit director lah. Walaupun kau ada skill, tapi kalau kau tak ada FDM, orang still anggap kau macam tak apa legit lah. Kau ada FDM, kau nak kena fill apa nombor FDM kau tu, nak kena isi dalam kod lah. Kau lah sekarang ni orang dah buat requirement kalau social media kau direct cerita. Aku tak tahu, macam ini cerita lama. Ini cerita yang aku tahu. Ayolah, sekarang kan mungkin dah berubah ke. Macam mungkin kau boleh apply. So that's why aku cakap, Alif berdasarkan pengalaman aku, yang aku tahu itu. Nak dapat FDM tu, nah, tapi tak apalah, tak kisahlah. Tapi nak cakap, Syamil Shazli memang berbakat sebagai seorang pengarah. Betul. Cerita dia memang best. Memang best. Dia ada bakat sebagai seorang pengarah. Jadi bila dia mendapat pengiktirafan, dapatkan FDM tu, menjadikan dia lebih legit. Betul. Menjadi lebih legit. Cuma aku lagi suka bila aku nampak dia dah didedahkan dengan benda-benda macam ni. Sebab aku rasa apabila kita nak buat video untuk YouTube ni, seelok-eloknya kita gunakanlah peralatan yang sebenar. Faham tak? Peralatan dia yang pun dah dekat satu level yang sangat-sangat tinggi. Syamil ni peralatan yang dah orang cakap dah boleh lah buat video yang orang cakap betul-betul proper. Tak sampai bila kita nak guna DSLR. Kita mestilah paling kurang letak target pakai
apa nama Redcam Red. Ke Alexa ke Wingcam. Okay, bro. Sekarang ni BMP dah keluarkan berapa? 12K. Bukan BMP tu. Tu Black Magic. Black Magic. Besar 12K gila babi. By the way guys, so kalau korang tak rasa nak buat video tu senang, so fikir lain kali. Bukan senang. Bukan senang satu hal dan senang dia, kalau kau buat video biasa-biasa senang lah. Pakai phone boleh lah. Tapi kalau nak beli kamera, nak beli peralatan apa semua, it cost a lot of money. Yeah. So jangan kita nak kecam orang je. Banyak bunyi kau dah lah sekolah pun tak pergi. But anyway guys, dah lah tak keluar duit. Kau tak minta duit kau pun kau buat video. Tiba tiba pula nak marah. Okay. So anyway, tahniah kepada Syamil Sally sekali lagi. Dan kecap insyaAllah akan pun mengikuti jejak-jejak langkah kawan-kawan YouTuber yang lain yang selama ni buat short film. Sebab aku memang kau nak try dapatkan FDAM tu lah satu hari nanti. Aku tak perlukan benda tu pun. Sebab aku bukan nak buat drama ke, telemovie ke, film ke. Aku nak buat tu YouTube je. Mampus lah BM tu. Aku nak ni JDAM. JDAM. Tak, Kecap akan tak lama lagi akan menghasilkan video sendiri, kisah-kisah short film, sketch kita sendiri. Kenapa sekarang? Sebab sekarang baru kita berani untuk expand. Selepas 3 tahun aku dengan Amar membrain ataupun memasang talian hayat antara aku dengan dia. So aku build up aku punya partnership dengan Amar 3 tahun. So untuk jadikan partnership aku dengan dia lebih strong, understanding each other, tahu kerja masing-masing, tahu kelemahan dan kelebihan partner masing-masing. So after 3 years baru kita expand. So sekarang kita ada, sebelum ni memang tak boleh nak buat short, kita berdua je. Berdua je. So sekarang kita dah ada kita punya team. So coming soon kita akan start dengan cerita Askor. Bang 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 Askor. Okay, jadi sampai sini je lah untuk reaksi kali ni. Kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada BTS sama Syamil Sazli. Kena shoot BTS lah. Tapi kamera satu ada tu. Oh, sekejap ni Alex ada? Boleh. Okay. Okay, kita jumpa lagi di episod reaksi. Ya, kata-kata. Assalamualaikum. Lepas ni korang semua lupakan pasal video makan tu. Bila nak keluar cerita Askor lagi? Kita pelan-pelan je. Lakonan aku dah cerita kan. Aku berlakon dah skop padu lah. Kalah mungkin. Belum tengok aku ni.